7 Disember. KL boleh pergi. Betul. Aku mimpi ke? Tak mimpi. Terima kasih, Lekik. Tiket ni saya hadiahkan untuk awak. Sebab awak dah berjaya pecahkan rekod bekerja selama setahun tanpa cuti. 365 hari. 10 jam. Satu hari. Tolonglah pergi bercuti kat sini. Oh, ya. I memang nak pergi bercuti, Cik Azman. Tapi tahulah kerja kat ofis ni banyak. Masalahnya, orang lain punya overtime, awak tu sibuk nak kerja. Itu yang laki semua lari habis. Alah, tak kisahlah. I ni kan workaholic. Cik Azman takkan dapat kerja macam I tau. Dah. Sekarang ni jangan banyak cerita. Pergi bercuti. Eh? Kalau time kerja tu kerja, kalau time cuti, cuti tu betul. Ha? Cari jodoh sekali. I ni dah duduk berangan dah Cik Azman nak saya warap. Jadi laki I, dia orang kan kaya raya. Masa tu I tak payah kerja, ha, 10 orang kadang. Nah. Ha, ni. Awak pergi sana nanti, awak jumpa kawan saya. Nama dia Rahman. Dia akan arrangekan tempat penginapan awak. Rahman? Hmm, nama macam handsome je. Warap ke? Kata dia tu handsome. Maksudnya saya lagi handsome. Tapi kalau ikutkan kaya tu, dia lagi kaya lah. Kau dah Cik Azman ni tak handsome, dia lagi lah tak handsome. Ha, memang tak handsome lah tu. Tapi tak apa, sebab dia kaya kan dengan duit dia ni, I boleh beli syarikat ni macam mana. Ini nak merepek lah, dia keluar pejabat sekarang sebab kerja banyak ni. Okay. Cik Azman, tiket? Kan nak buat isi kukut. Alah, Cik Azman lah paling handsome sekali kat Malaysia ni. Cuma cacat sikit je. Terima kasih, Cik Azman. Burj Khalifa, here I come. Detak jantungku berdebar, hati tak tahan. Sakitlah. Ha, masuk, masuk, masuk. Dah, tak larat dah ni, sakit ni. Kau pergi kau punya tak larat? Ha? Yang selama ni kau pukul aku, pukul aku, sepak terajang aku? Ha? Kau ingat aku apa? Punching bag. Kali ni aku nak kau lawan dengan aku sampai knock out. Kau cabar aku eh? Okey? Tapi jap. Mana kau belajar semua ni? Ya? Adalah. Mana boleh bagi tahu. Hai, semangat betul awak. Macam mana kau? Rasa semua okey tak? Okey, tapi awak baru mula. Awak kena tunggu lagi 2-3 minggu baru awak boleh attack suami awak. Betul, tapi saya rasa dah okey ni. Saya dah boleh tunggu basah dengan suami saya. Sabar. Saya ada banyak teknik dan tip lagi saya nak jawab. Cepatlah ajar saya. Saya tak sabar. Okey, cepat. Awak tenang. Tenang ni? Ya, okay. Tenang lagi. Sabar aku, eh. Inilah belagak. Baru belajar satu hari dan nak belagak dengan aku. Kau tunggu. Alah, baru kena sikit dah jatuh. Apa ni? Ni dah kes kau ngajar ni. Apa ni? Ini bukan Muay Thai ni. Patai. Ha, kan dah kena. Kau ingat ni, lagi sekali kau masuk campur urusan aku, siap kau. Kau ingat setakat kau belajar Muay Thai tu, aku takut? Ha? Tak gentar lah. Hello? Kau kat mana? Alah, tunggulah kejap. Ni ada beruang mengamuk depan aku ni. Kau ada ganti tarik dulu untuk aku, eh? Okey, bye. Macam mana aku boleh kalah ni? Hey,
Kau nak pergi mana tu? Ha? Eh, melapis lagi lah. Kau datang sini. Bye. Ha? Kamu beli beg baru lagi? Mana tu, Mak? Wow. Gila, mata tengok cantik-cantik beg kat sini. Suka. Tapi merah itu menawan. Tak apa. Tak apa. Bulan ni aku sanggup ikat perut demi kau, beg. Aku nak juga. Aku nak juga. Malia. 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 Apa, Ma? Beg kamu tu setengah dengan Mak. Berapa harga kamu beli beg tu? Alah, Mak ni tak sampai pun RM3,000. Tak sampai pun RM3,000? Kau dah gila ke apa? Mak, kalau Malia gila, tak adalah Malia beli beg ni. Ni, Malia. Biarlah Mak terus terang dengan kamu je, kan? Kamu, walau pakai beg mahal macam mana pun, tetap nampak murah, Malia. Tak kena dengan kamu. Mak carut. Kalau Mak tak apalah, Malia. Walaupun Mak pakai yang murah, tetap orang tengok mahal, Malia. Mak cakap lagi? Tak ada. Kamu jangan nak membazir. Kamu tambah lagi RM3,000-4,000 boleh juga Mak pergi umrah. Mak, berapa kali Mak nak pergi umrah? Mak baru je balik, kan? Eh, perempuan tak kisah pergi 13 kali pergi umrah. Ya? Tak adalah Mak macam ni. Mak kena tahu Malia ni bukan dia tanggung apa. Setakat tanggung Mak seorang. Apa salahnya beli beg apa yang Malia suka? Alah, aku dah cakap. Kau kahwin, kau tak nak, kau degil. Setiap yang datang semua ni kamu tolak. Malia belum bersedia lah, Mak. Alah, dah masuk 3 siri pun tak sedia lagi. Wow, pandai Mak sebut 3 siri, eh? Tak apalah, Mak. 4 siri pun tak apa. Yang penting maintain lagi, Mak. Eh, masa Mak umur bayi kamu ni, anak Mak dah 4 tau. Malah fobia lah, Mak. Fobia? Apa nama fobia? Dia tak nama, Mak. Fobia tu dia sejenis ni. Perasaan takut tau, Mak. Dia takut? Yelah, Mak tengok tu. Kau Malia si Kartini. Memanglah bercinta bagai nak rak. I love you. You love me. Berapa bulan je love-love ni? 3 bulan aja. Lepas tu, bercerai sebab apa? Sebab dia punya husband tu ada bini lain. Ha, tu, Mak tengok seorang lagi kau Malia, si Liza. Tapi jadi, memanglah bagus, Mak. Kawin muda dapat mengelakkan maksiat. Tapi, setiap kali dia tanya suami dia nak pergi mana, apa yang dia dapat? Bukan dapat jawapan. Dapat pengajang, penampar. Ih, Malia tak naklah macam tu, Mak. Malia takut, Mak. Tak, Mak. Ma, ini buat fobia juga. Ini buat Malia fobia juga. Tiap kali Malia bercakap, mesti Mak tidur. Tak kisahlah, nampak murah pun nampak murah lah. Janji ori. Cuba tengok dia punya jahitan. Glory, glory, Man United. Dik! Awak, jom kita lawan balik. Awak tak payahlah nak beria-ria sangat. Dah kalah-kalah je lah. Tak boleh. Saya juga nak malam ni saya menang gak. Awak pergilah tumbuk dinding tu. Malam ni Manchester United menang. So, saya rasa lega. Saya nak tidur dengan baju Manchester United. Tu Manchester United menang. Saya tak menang lagi. Saya nak lawan awak. Hello, Lia. Aku ada hal sikit. Tengah hari aku jumpa kau. Kau ada hal apa pula ni? Aku sibuklah. Banyak kerja lah hari ni. Lia, kejap. Miza call aku. Nanti aku call kau balik. Okey. Miza, apa hal? Aku tengah cakap dengan Malia. Cik Propaganza. Kenapa pula tiba-tiba kau call Lia? Oh, ni mesti kau mengumpat pasal aku, kan? Konon-kononnya aku ni kuat kena belasah dengan laki aku, kan? Yang kau perasan sangat ni kenapa? Tolonglah. Ni, Kartini. Kau tunggu kejap. Kau tunggu tau. Aku nak call dia. Aku tak puas hati. Aku nak tanya dia. Hello. Lia. Sedapnya mulut korang mengumpat pasal aku. Hello, Miza. Bila masa pula aku mengumpat kau? Kartini, aku tak tahulah. Bukan kerja aku nak mengumpat-ngumpat orang tau. Kau jangan lebih-lebih. Okey. Masa pula aku mengumpat ini? Hello.
Eh, Tini, kau dengar sini eh. Bukan kerja aku nak ngumpat-ngumpat orang tau. Okey, tengah hari ni kita jumpa. Eh, kebetulan memang aku nak jumpa korang. Hal penting sangat, paling gempak, paling propaganda, paling meletup. Hello, apa yang gempak, apa yang meletup, apa yang propaganda, apa yang melodi segala ni, apa ni? Ha, cepat sikit. Eh, adalah. Cepatlah, aku pun ada juga yang meletup nak cakap dengan kau ni. Wow, samalah kita kat sini. Kalau korang nak tahu, aku pun ada peta sensasi, kejutan demi kejutan. Ha, aku ada nak bagi tahu korang juga tau. Hmm, jangan lupa warung kat sini. Eh, no, tak nak. Dench, okay? Aku nak the bar. Full stop. Eh, berangan betul lah perempuan tak laku ni. Hello, aku tak kisahlah berangan ke tak ke, janji ada kelas. Yelah, cepat sikit tau. Aku banyak kerja ni. Ha, yelah. Jumpa nanti, okay? Hmm, bye. Okay, bye. Mandi minyak wangi lah aku. Jangan nak berangan sangat lah kat ini. Awak tu bukan kat Dubai lagi tau. Alah, kalau macam ni setahun pun tak habis ni Cik Azman. Boleh, janji fokus, rajin. Baru selesai benda semua. Alah, tak ada mood lah Cik Azman. Kepala otak saya ni dah sampai Dubai dah. Nantilah bila saya balik, nanti saya habiskan. Tu pun kalau saya balik. Kenapa tak nak balik pula? Oh, nak jadi penari gelak kat sana? Ha, macam tau je cerita saya kan? Ha, ni. Sebelum pergi Dubai, habiskan kerja ni dulu. Kalau tak, tiket tu saya cancel kan? Eh? Ha, yelah. Nak murah aku lah tu, sorry. Not my taste. Apa dia? Tak. Saya cakap Cik Azman ni dah lah baik, pemurah. Budi pekerti pun elok. Cuma apa? Tak. Banyak sangat kerja Cik Azman kasih saya. Habiskan. Alah, macam mana nak habiskan kerja ni? Kenapa aku tak ada mood dah ni? Detak jantungku berdebar, hati tak tahan. Detak jantungku berdebar, hati tak tahan. Mesti dia orang jealous. Ori ke? Excuse me, kau ingat aku turun kat Paris Street? Sah! Apa yang sah? Talak berapa? Eh, ni. Apa pula talak-talak pula ni? Habis tu aku pakai uniform mahkamah ni. Ni. Kau tengok ni. Mak ai. Bukan. Mak you. Teruknya Nisa. Eh, kau ni tak payah nak teruk-teruk sangatlah. Janji semalam aku puas aku dapat belasah je tau. Kesian kawan aku ni kan. Aku rasa kau ni dah macam punching bag kau. Eh, aku tak kisahlah. Janji kita orang bahagia. Eh, tak payah nak kisah sangat eh. Ni, kata ni. Apa yang propaganda sangat kau ajak kita orang datang sini? Aku bukan nak pujuk, okey? Aku nak bagi tahu yang aku nak pergi Dubai. Siapa nak sponsor? Hello, Liza. Ada kau nak sponsor? Mana tahu kau kita dapat tiket free ke? Tak kisahlah siapa pun yang sponsor. Yang penting aku dapat pergi Dubai. Kau bayangkan Dubai tu. Betul-betul cantiknya Dubai tu macam Sex and the City. Macam Mission Impossible. Oh my God. Cantiknya. Ini tempat Tom Cruise shooting tu kan? Habis tu. Kampung pandang sehat lah. Malu saya je. Dah. Dah lah, tak payah nak ambil gambar tu lagi. Cium. Eh. So, macam mana? Ni. Kau ajak kita orang kan kat sini. Apa kata kalau kau belanja? Aku nak pergi. Tapi aku tak ada duit. Dan kutu aku pun dah nak habis. Amboi. Dah lah hotel pun aku sponsor. Tambah aku nak bayar. Sorry. Tak apalah kalau macam tu. Kau pergi seorang aja lah. Jomlah, Miza. Tak maaflah kat ini. Kau pergi seorang je lah. Yeah. Eh, tolonglah korang ni kan.
Dahlah, pilih pun aku sponsor. Okeylah, tambah aku bayar separuh. Tapi lagi separuh, mana aku nak cari? Ha. Kau ni nama je lelaki kan? Kedekut. Halo Katini, aku ni kan belum kahwin lagi. Jadi mana aku tahu lelaki aku terkedekut ke tidak? Tolonglah korang ni. Kau ingat senang nak pergi Dubai? Aku bayangkan merah Al-Buch yang jantan Arab yang kaya raya tu. Mana tahu kau ada yang tersangkut tak ke kaya kita? Aku tak banyak masa lagi tahu. Aku ada seminggu je. Bilik pun aku sponsor. Tiket pun sebab kesian aku bayar separuh. Ni, Katini. Ni sebab kau kesian kat kita orang ke sebab kau dah tak ada kawan lain nak ikut kau pergi sana? Macam ni lah. Tini boleh tak kalau aku bagi jawapan besok? Aku fikirkan dulu. Sebab kalau tak pergi, rugi pula kan. Bukan senang nak pergi sana. Lelaki satu kan. Lelaki Arab mesti romantik kan? Ha, tahu pun. Manalah tahu kalau kau Dubai tu boleh mengubah kehidupan kita? Lelaki aku macam mana? Tumban je lah. Dalam laut. Kan boleh. Tuhan tolong lembutkan hati dia untuk terimaku seadanya, karena ku tak sanggup, karena ku tak mampu hidup tanpa dia di sisi. Cik Aris, sekiranya Cik Aris mengawini saya, saya tidak akan menuntut sebarang hak seperti mana isteri-isteri Cik Aris. Sanggup awak menikahi saya? Walaupun awak dah tahu saja saya tidak mencintai awak. Sanggup, Cik Aris. Kena Izzah pun dah kertu. Betul kan Izzah? Betul. Sekiranya Encik Haris mengawini saya, saya akan membahagiakan Encik Haris. Nanti kejap. Saya nak fikir kejap. Tak nak. Maafkan saya, Izzah. Awak bukan tia saya. Apa ni? Lepaslah, gelilah. Saya takkan lepaskan kaki Cik Aris. Lepaslah. Gelilah. Okey. Saya kahwin dengan awak. Parti. Nak buka hati bagi kau. Kau nak bagi kat mama tu. Kau ingat aku tak laku sangat? Hai-hai, babai. Sosak. Kazim, awak kat mana? Kazim? Sorry, sayang. Saya pergi out station. Kazim, baik awak keluar sekarang. Saya tahu awak kat sini. Awak jangan ambil nyuruk-nyuruk dengan saya, okey? Takkanlah baru semalam dah kena tumbuk awak boleh nyuruk. Awak takut, Awak keluar sekarang? Awak jangan nak main-main dengan saya. Awak keluar sekarang. Saya nak belasah awak. Kazim! Dia betul-betul tak ada lah. Apa kata kalau aku pergi Dubai? Baru dia tahu langit ni tinggi ke rendah. Inilah peluang aku. Aku nak tunjuk kat dia yang aku ni boleh hiduplah tanpa dia. Alah. Salah duit. Duit. Aku nak cek duit kot aku. Yes!
bulan depan aku dapat duit kutuh. Haa, kira-kira lah ni. Campur duit simpanan aku. Ya, aku dapat pergi Dubai. Oh, depan. Patutkah aku pergi Dubai ni? Kenapa? Handsome tak? Mak nak kahwin ke? Tengoklah. Handsome tak? Mak, tak kenapa dia orang tua ni mak nak kahwin dengan dia ke? Kamu dengar dulu cakap mak. Nama dia ni Wak Kim Masih Maon. Nama glam dia Abang Red. Umur dia baru dalam 56 tahun kot. Oh, lepas pencin. Eh, duit pencin ni banyak, Maria. Lagipun, ini duda tau. Ada satu lagi, dia ni ada 3 orang anak. Yang pertama umur dia, anak dia umur 35 tahun. Yang bongsu umur dia dalam 28 tahun. Bayar kamu lah. Eh, tak nak lah, Mak. Anak bongsu dia bayar dengan malam-malam. Tak nak lah, Mak. Eh, anak bongsu dia tu dah tunang. Macam mana? Eh, tak nak. Kalau Mak nak, Mak kahwin je lah dengan dia. Ish, kamu ni. Kalau dia nak Mak, tak apa lagi senang. Sekarang ni dia tak nak Mak. Lagi satu, Malia. Orang tua tu penyayang, punyalah penyayang. Eh, Malia tak nak, tak nak lah, Mak. Kamu dengar-dengar dia tau. Ha, aku dah cakap yang elok-elok untuk kamu, tak nak pula. Lagipun duit deposit kahwin aku dah ambil dah. Mak, apa Mak ni? Ni, Mak. Malia nak pergi Dubai, kekasih hati Malia tunggu kat sana, Mak. Dia orang kaya, Mak. Ada telaga minyak, Mak. Kamu nak ke Dubai? Minggu depan. Ni Mak Malia nak cakap dengan Mak. Lain kali confirm dulu dengan Malia. Bawa pandai-pandai nak ambil muzik ke apa ke pada orang tua ni. Ni sekarang nanti Mak pergi jumpa balik dengan orang tua ni. Mak pulangkan balik dia muzik tu. Eh, kejap. Orang Dubai tu kaya ke? Mak kaya, Mak. Mak ayangkan eh. Dia ada rumah sebesar istana. Lepas tu rumah dia dekat mana tau? Kat Palm Jumeirah yang David Beckham beli kat sana tu, Mak. Lepas tu, ya, kalau Malia kahwin dengan dia, lepas tu Malia duduk sana, Mak boleh pergi balik hari naik jet peribadi. Lepas tu, Mak bayangkan, Mak, eh, ni kuku-kuku kaki Mak yang bercanggur ni, dikorek. Ada orang yang korekkan tau. Lepas tu, breakfast on bed. Lepas tu, Mak boleh pergi muka balik hari, syuh. Pergi petang balik pagi pun tak apa, Mak. Mak bayangkan kalau Malia kahwin dengan Pak Arab tu, Mak. Kalau macam tu kan, sekarang juga Mak pergi bayar balik duit deposit kahwin tu. Betul, Mak. You can go now. Sebab Mak malu nak nanti Mak dapat menantu kahwin dekat Dubai. Mak pergi sekarang je. Ya, Mak. Takkan macam tu bau, Pak. Malia, tak kisahlah apa pun alasan kau sekarang ni kau nak pergi ke tidak. Aku nak makan tiket. Oh, ya? Wih. Aku nak pergi. Eh, tapi macam mana dengan Miza, eh? Kau pujuklah dia. Kau tunggu kejap. Aku nak telefon dia. Kati. Hello? Aku rasa... Eh, Miza, kau tak payah nak rasa sangatlah. Kalau kau rasa kau tu punch bag, kau duduk je jadi punch bag. Aku dengan Maria nak pergi. Aku kena bujuk je sebab kita kau je. Yelah, aku pergi. Ha? Okey. Kau bookingkan tiket tu. Nanti aku onlinekan duit tu malam ni juga. Ha? Tapi janji tau. Kau bayar separuh. Tapi confirm ke Maria pergi? Nanti aku nak confirmkan dengan dia sebab aku tak nak kau profan dengan aku pula. Miza, aku sebenarnya bukanlah nak pergi sangat tau Dubai tu. Tapi disebabkan aku kesian dengan si Tini tu, jadi itulah. Kau macam mana? Yelah, aku pun sama. So, confirm eh kita pergi? Aku kesian kat MJ tu. Hey, kau ingat aku tak dengar ke? Amboi, cepatlah. Kau nak pergi ke tidak? Aku nak booking tiket. Misalkan orang je. Yelah, aku pergi. Confirm. Ya. Aku pun nak pergi. Yes, Dubai, here we come. Mana pula si Miza ni? Hei, kita cepat sangatlah.
Ni cepatlah pun flight kita pukul 20. Ha, nak check-in bagaikan tu tinggal pula bag aku kat sini. Kartini, sekarang ni baru pukul 15. Pukul 3 petang. Masalahnya kita ada lagi 5 jam nak kena menunggu, okey? Lah, kenapa kita tercepat pula? Kau lah gairah sangat. Habis tu kita nak buat apa ni? Nak buat macam mana, tunggu aje lah. Tini, Tini pinjam aku 1,000. Aku nak beli Burberry. Aku nak beli Burberry. Tak payah nak mengada. Duduk je kat sini. Oh, tak apa. Kedekutlah dengan aku, tak apa. Nanti kalau pergi sana lepas tu aku kahwin dengan jutawan Arab, aku borong semua-semua ni. Kau tengok aku pakai Burberry tu nanti. Alah, aku tak payah nak berangan lah. Sama sekarang pun aku tak boleh kahwin kan, tak nanti. Tengah tu orang dia pun sama. Aku sebab aku milih. Alah. Sebab aku. Alah, yang sebenarnya kau takut orang tak mampu nak tanggung kau punya mata kan? Jangan cari saya lagi. Padan muka dia. Nak sayang-sayang sangat kan? Diingatkan, aku tak boleh hiduplah tanpa dia. Pada muka. Ada satu lagi tinggal. Saya akan pergi jauh dari awak. Pada muka. Tak ada siapa nak temankan awak Muay Thai lagi. Kenapa tiba-tiba aku rasa sempat pula ni? Liza, strong. Strong, kau kena kuat. Jangan bagi muka sangat kat laki tu. Tapi kalau tak bagi muka, nak bagi apa? Sayang. No. Strong. Hush. Berdebar hati tak tahan. Oi, Alan, Alan, Washalan, syukran. Hey. Ni. Kau nak pergi ke tak nak ni? Siap tidur dekat airport ni. Ni, kau ni kat bumi Malaysia lagi tau. Ni, nak check-in ke tak nak ni? Dia pukul berapa? Dah pukul 18. Hei, kena tertinggal flight ni. Ini semua kau boleh pasal kau. Kau ni dah kenapa? Kena tunggu dengan lelaki lagi ke? Mana ada. Aku kena siapkan barang keperluan lelaki aku sebelum aku pergi. Tak macam korang, korang tak ada suami. Ha. Dah nasib baik kita ada lelaki kan? Dah jujur kita lambat ni. Kena sentiasa menghormati budaya orang lain. Whatever lah Tini, yang penting kita orang ikut aja sponsor kan. Mr. Rahman? You know, our flight very slow. The pilot no good. Suraj hua mata, chand jalne laga. आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी
दर का ये दिल सांस थमने लगी ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Hai. Pantang tengok dia licin kan? Waalaikumsalam. Welcome to Abu Dhabi. I'm your tourist guide. Hmm. Okey lah. Handsome dia. Hey, tak payah lebih-lebih nak. Ingat, korang tu datang, aku yang sponsor. So, Mr. Rahman, can we move? What I mean, we go now. Yeah, yeah. Sure, I take you to the hotel now. Allah, gediknya kau ini. Hey, suka hati aku lah lagi muka kat Malaysia. Nak gedik pun pilih tempat juga aku. So, shall we go to the hotel now? Yes. Okay, right. I follow. Let's go. Let's go. Ya Allah, handsome Arab ni. Walaupun aku lah daripada tak. Come. This way. Aku tengok kan Mama Arab ni macam berogu bersiri. Hey, menurut kau. Takkan cakap macam tu. Dia okey lah. Ha, aku pun. Ingatkan Pak Syed yang kaya raya ke sekali? Kemetut dah. Tapi layan je lah. Hello, sesuai lah dengan aku, Tini. Eh, Malian, kau ni kena hati-hati tau. Mama Arab ni bahaya. Tengok mati dia pun aku dah boleh baca lah dia ni macam mana. Ya Allah, panasnya. Saya nak buka cubah ni. Ya, Mr. Rahman. Tunggu di sini. Saya nak bawa kereta dan balik. Jangan risau. Saya orang baik-baik. Pandai cakap Melayu? Dulu saya duduk di Malaysia 3 tahun. Saya boleh faham bahasa Melayu. Saya faham awak cakap apa. No, just now tu, I sahaja je nak test you language. Very good lah you, boleh cakap Melayu. Okay. Kejap. Ya Allah, pandai pula lah. Sikit tak parah nak cakap Melayu. Seronoknya dapat duduk sebelah Abang Rahman. Eh, kau tak payah nak tinggi sangat lah gatal kau tu. Masuk. Nak masuk lah ni. Bagus. Kau tak boleh nak duduk belakang. Masih-masih meletis. Dah tak ada lah. Cepatlah tempat dia dekat depan. Apa salah? Cepat. What the... Nothing happened. Hot. Jalan. Abu Dhabi very hot. Wow, very nice. Yeah. Kau jangan nak kata sangat. Pak Arab ni bakal suami aku. Kau ingat aku nak sangat ke? Tadi kau yang menggatal, aku cakap aku tak nak. Ayuh, gegar. Macamlah kat Abu Dhabi ni tak ada jantan lain. Many jantan, but not many men like you. Oh, so sweet. Excuse me, girls. Let me build the key. Yes. Ya Allah. Mama Arab ni perasan punya. Tapi aku setuju dengan dia. May ni jantan, but you are the only lucky, kan? Ya Allah, handsome-nya Pak Arab tu. Miza, bellboy dia pun meletup. Handsome lagi lelaki aku lah. Tini, patutlah kau boleh jadi MJ. Tapi MJ vote tau. Malia, aku kau jangan lupa misi aku datang nak cari suami. Kau mampu. Sama lah macam aku tapi dia ngok over sangat. Ladies. Yes. Huh? Yeah. This is your key. Thank you. And I hope all of you will enjoy your stay in Abu Dhabi. Welcome to Abu Dhabi. I'll see you tonight. Okay, I'll see you tonight sayang. See you. Okay, okay. Bye. Dah, jom. Jom Miza. Eloknya Pak Arab tu. Miza, macam mana aku nak
kenapa aku nombor dia. Kau lah cerita ni. Takkan semua orang kau cakap handsome kat sini. Itu kelima je. Aku dah tak boleh nak pilih dah. Mana satu ni. Kalau kat Malaysia pun tak laku, kau ingat jantan-jantan tu buta. Hello? Jantan-jantan memang buta, tapi kalau the man itu adalah lelaki sejati. Kau tu Tini, jaga sikit perangai, jangan gedik sangat. Kau tu nampak je diam, tapi lagi gedik dia aku. Ui. Hello, girl. Kalau korang berdua nak gaduh pasal lelaki, aku nak balik. Nak balik, baliklah. Datang pun aku sponsor. Nyesal pula aku ikut kali ni lah. Alah, nak nyesal pun tak guna. You on, kau nak balik macam mana? Terbang pasal sayap. Kesian. Wah, cantiknya. Lampu rantai-rantai kat rumah aku tak ada tahu. Ya Allah. Kelas, yo. Betul ke tempat ni? Betul lah. Takkan mama main pula. Takkan kelas lagi? Mestilah kelas. Kau tengoklah kita kelas ke tidak? Kau cuba dengar. Kau dengar ke tidak? Tu, suara MJ kat dalam tu. Betul lah tempatnya. Cepatlah. Ya. Aku sampai. Wow. Stop. Hello. Bilik ni untuk orang ada duit je. Hey. Apa kau ingat aku ni sengkit sangat? Cuba kau tengok beg apa yang aku bawa. Burberry. Kau nak aku ejakan ke? Alah, kalau hari-hari ikat perut, bolehlah. Hei, mulut jaga sikit eh. Kau pun sama tau sebenarnya. Hari-hari overtime mengarat komputer. Muka pun dah petak-petak macam komputer. Wake up, girl. Wake up. Kau tak ada line. Kau tak menyesal ke hidup macam ni? Hei. Ni. Stop. Sini je, okey? Ni. Kita orang macam ni? Oh, kau dengan perempuan ni satu bilik, aku satu bilik seorang. Sebab I need privacy. Kenapa lah aku rasa tiba-tiba nak Muay Thai je? Hello, silakan. Oh, anak Muay Thai, aku pun tahu hang. Baru ada kai. Ucap, okey? Okey, ada kes. Ya Tuhanku, adakah ini balasan isteri yang derhaka kepada suaminya? Alah, tak banyak derhaka sangatlah. Kau apa tahu? Kau tak ada suami? Ni mana saya suami buka sini? Kau ada? Ikit! Jantungku berdebar, hati tak tahan. Hey, I kan ada kat sini. Nak cari siapa? Marlia? Where is Marlia? Oh, dia sakit. Jom. Wait. I'm sorry, I'm late. Where is Miza? Oh, wait for her. Coming. Hai. Dia pun macam diva juga tak ya? I'll take you tonight to the best restaurant. Yes, please. Wow, let's go, baby. Allahu Akbar, kena merzakkan, kena agar benar. Bismillah. Go ahead, guys. Silakan. Why so silent? We cannot eat during makan. Saya faham, but at least tanya apa nama makanan ni? Apa nama makanan ni?
Hai, kata kelas sangat. Ni kebab kat Malaysia pun ada. Itu aku suka Malia. Sorry, Tini. AK ada kukis. Jangan nak kata sangat, okay? So what? Guys, after this, I will show you the best of Abu Dhabi. At night. Wow! Romantic place, please, darling. Yes, of course. Liza? Oi, Liza! Oi! Keluarlah. Hai, takut kena belasah ke? Tangan abang ni rasa nak tangan-tangan je. Kaki abang ni rasa macam nak bagi kaki je. Keluarlah. Liza. Jangan cari saya lagi. Saya akan pergi jauh dari awak. Hai. Ni dah mula kau ajar ni. Boleh tahan? Mr. Rahman, I rasa you tak payahlah hantar separat sini je. Eh, kau ingat aku ni tak ada maruah? Tapi gaya dia ni tadi aku nampak macam nak hantar sampai ke bilik dia tadi. Correct. Hey, dia hantar sampai lift je lah. Eh, kau ni memang cemburu dengan aku kan? Yeah, mula-mula memanglah depan lift, lepas tu naik atas depan bilik, lepas tu masuk dalam bilik. Exactly. Aku tak nak tanggung dosa kau. Yes, exactly. Hey, walaupun aku ni gedik, tapi aku masih tahu tau pahala dengan dosa. This is my card. Please call me. For me? I would like to see you alone. Is it? Amboy. Mr. Rahman. Yes. Thank you. You can go back now. Thank you for tonight. Thank you. Okay, ladies. Good night. Yes. See you. Okay, yes. Bye. Sweet dream, my dear. Hey. Kau ni buat terkejut aku je lah. Elok sangat lah tu sebelum kau berangan. Liza, Abang Rahman tu handsome kan? Hey! Aku tengok, tak adalah sangat handsome lagi, laki aku. Tiba-tiba rindulah kat laki aku. Abang Kasim. Liza, baliklah Abang dah rindu ni. Tangan Abang ni rasa nak tumbuk-tumbuk ke. Kaki ni dah gatal dah, Liza. Setiap perasaan yang tersimpan dan terpendam dari dulu. Kali pertama aku lihat raut wajahmu. Kau dah kenapa? Aku rindu kat laki aku lah. Yelah, tak ada dah makan ke belum? Kau tahu tak, dia tu kalau aku tak ada, dia takkan makan tau.
Yelah tu. Kan kau rindukan sepak penerajang penampuan lelaki kau? Eh, kau janganlah mulut jahat sangat. Sungguh pun lelaki aku macam tu. Tapi kan, dia tu romantik sangat tau. Dahlah, aku nak tidurlah. Ngantuk. Eh, Malia, kau cakap apa tadi? Aku cakap, aku suka dekat Abang Rahman. Abang Rahman pun suka dekat aku. Eh, kau kan tahu kan, si MK tu gila dekat dia. Kau nak cara tu kenapa? Eh, siapa pula nak cara dia? Dah si Rahman tu suka dengan aku. Kira rezeki akulah tu. Zakah kau ni suka sangatlah bergaduh pasal jantan. Eh, Liza, kau janganlah cakap macam tu. Aku ada Abang Rahman seorang je tau. Kalau tak nanti mak aku nak kahwinkan aku dengan duda anak satu, aku tak nak. Aku rasa sekarang ni aku pula nak tidur. Suka tingkau lah eh. Kau dah nak sangat kan? Oh, Abang Rahman ku. Kau ni tak payahlah kononnya nak berangan konsep kahwin 1001 malam. Mahal tau, kosnya tinggi. Aku rasa kan, sini. Producer pun tak larat tak nak tanggung. Patutlah ramai jantan, anak-anak ikan termasuk ramai tu juga aku. Cantik lagi aku tengah ni. Gila, bukan seratus cantik lah kot. Matilah aku kalau si Rahman tu jual aku macam mana nanti. Alamak, aku nak cakap dengan siapa kat ni. Misa, Malia. Malia, bangunlah. Malia. Kau ni aku nak tidurlah kan. Alok langsung je lah. Yalah, kasi mahu jangan aku jangan. Malia, kalau kau nakkan si Arab tu, aku ambil je lah. Aku bagi free je. Si Rahman tu? Takkan Hasan pula. Aku dah tak nak kat dia. Kau ambil je lah. Aku bagi free je. Eh, bila masa pula dia nak kat kau? Dah settle lah ni? Aku cuma nak nasihatkan kau je sebagai kawan. Kawan ke? Kau dengarlah. Okey, aku repeat ya. Sebagai kawan, aku nak nasihatkan kau jangan sampai kau kena tipu dengan jantan Arab. Betul ya. Cuba kau Google. Sebab aku baca tau, Mamat Arab ni suka dera perempuan. Maknanya lelaki kau tu Arab lah. Kau ni tu kes lain. Kati ni, cuba kau cakap dengan dia. Betul cakap Miza tu. Nanti kalau kau kena tinggal dengan jantan Arab kat padang pasir, baru kau nak menyesal. Aku tak nak bayangkan. Apa yang aku dapat rasakan, Abang Rahman ni memang okey. Suka hati kau lah. Cuma aku nak beritahu korang yang aku nak kawan dengan korang balik tu je. Yelah, sebab siapa lagi kau nak kawan dah kalau tak kita? Aku tak kira lah. Tapi apa yang aku dapat rasakan kali ni, angan-angan aku akan jadi kenyataan. Alah, semua orangnya. Cepat tidur dengan aku. Weh! Abang Rahman, you sleep alone tonight, okay? Weh, nak ikut! Tak jantungku tidak tahan. Sekiranya hatiku ini bisa meluahkan serangkap ungkapan puitis membujuk hatimu agar kau memahami setiap perasaan yang tersimpan dan terpendam dari dulu. Kartini? Mesti dia dengan Kartini. Hello? Boleh saya cakap dengan Kartini? Dubai? Dubai? Takpelah. Terima kasih. Songan hidupku
Assalamualaikum Kartini. Apa khabar? Sehat? Saya nak bawa awak melawat Abu Dhabi. Abu Dhabi? Okey, Rahman. You wait a minute. You tunggu. Nanti saya turun. Eh, bangunlah. Cepatlah. Cepat bangun. Nisa. Tini, kita nak pergi mana pula? Rahman nak bawa kita pergi Abu Dhabi. Cepatlah. Mana dia? Oh, Rahman. Rahman, husband aku. My husband. Malahlah aku nak layan kau ni. Over. Dia nak jalan lah. My husband ajak walk. Jom. Nanti dia marah. Jom. Hayya wal maut. أريد أطلع برج خليفة. وين ما تحبين تروحين؟ Kau ni kenapa? Taklah. Aku rindulah kat laki aku. Kau memang tak serik kan? Tak serik apa. Weh, kalau macam mana pun, dia tetap suami aku tau. Kau main gila kan? Kau memang suka kena penampar.